Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin wa lamhatihi wa lahzatihi wa qadratihi wa tarafati yatlibu bi akhir samawati wa al-ard wa kulla shay'in huwa kainun fi ilmika kahu kad kana uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamzatin abadan adada ni'matillahi wa ihdali. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani ya qaw qawli. Allahumma yassir wa la tusir bi tammin bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma arhimna ilman nafqahu bihi awamir wa nawa'ik. Warzuqna fahman naqrifu bihi kaifa nujanna bik ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa ihzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna bil'ilmi Allah ya Tuhan kami, Engkau kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Zaid wa zaidna bilhim, Engkau perhiasilah akhlak kami, hati kami dengan kelembutan. Wa kirimna bittaqwa, dan anugerahkan kepada kami ilmu ketakwaan, yaitu ilmu yang takut kepada Engkau ya Allah. Wa jamilna bilhafiyah, dan Engkau anugerahkan keafiatan kepada tubuh jasad kami ini, agar dapat kami menyempurnakan segala perintah yang telah diberikan kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Amma ba'du. Wala musallim rahimullah ta'ala wa nafa'ala bi'ulumi fidarain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada pembacaan kitab Mukasyafah Al-Qulub, menyikap hati menghampiri ilahi pada pagi yang begitu berkah ini, pagi yang mulia, yang mana kita masuk kepada muka surat 269, keutamaan sedekah. Rasanya betul dah, keutamaan sedekah. Kita dah habis dah menceritakan tentang kisah sebelum itu, iaitu memakan makanan haram. Sebelum tu bab mana? Oh, larangan menzalimi anak yatim sebelum tu. Sekarang ni makan makanan yang haram yang kita kan? Ha? Dua? 261. Belum habis lagi. Rasanya dekat tempat lain yang habis ni. Banyak tempat yang saya mengajar lagi. Berenggan Al-Hakim dari dalam sahihnya. Tak faham. Sebab sebenarnya banyak tempat saya mengajar kitab Mukasyafah Al-Qulub sampai salah tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sahihnya Ibnu Hibban menyebutkan bahawa dari sejumlah surat Nabi Muhammad SAW yang dikirimkan melalui Umar bin Hazam kepada penduduk Yaman berbunyi, dosa-dosa besar yang paling besar pada hari kiamat adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dosa menyekutukan Allah ini tidak akan terampun, iaitu dosa syirik, iaitu orang-orang kafir yang menyembah selain daripada Allah, menyembah patung, menyembah bulan, menyembah pokok kayu. Maka syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membunuh orang mukmin tanpa kebenaran, dengan sengaja membunuh seseorang tanpa kebenaran, tanpa ada alasan yang kukuh, tanpa ada hak untuk kita membunuhnya, lari dari medan perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sabilillah, orang ajak berperang, dia lari. Itu berlaku di kalangan orang-orang munafik di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak mahu ikut turun berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu menghasutkan orang lain agar tidak turun berperang. Hasil daripada peperangan demi peperangan yang telah pun disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat
Maka dengan itu berkembanglah Islam ini, sehinggakan kita itu tak payah berperang dah nak dapat Islam. Tak payah kita berperang lagi nak dapatkan Islam. Cukup untuk kita mengamalkan ajaran Islam itu saja. Hanya kita berperang dengan hawa nafsu kita saja. Ha? Berperang dengan hawa nafsu kita saja. Kita tak payah nak mengangkat senjata. Tak payah lagi pergi ke medan perang. Kerana semuanya telah tersedia. Disediakan oleh siapa? Disediakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yang mereka itu ada di antara mereka itu terkorban di dalam peperangan hanya untuk membawa kebaikan kepada agama ini. Allahu Rabbi. Kita sedar-sedar empat. Tinggal dapatkan kita tidak mengamalkannya. Kita tidak menghargai pengorbanan mereka yang berjuang ke jalan Allah SWT. Malah tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW apabila jasad mereka itu nak dikuburkan, ketika mereka itu wafat, penuh dengan badan itu dengan tusukan lembing, tusukan tombak dan bilahan pedang, penuh dengan luka-luka, yang menjadi bukti bahawa mereka itu berjihad ke jalan Allah untuk menegakkan agama ini. Kita mati tak ada parut, perempuan adalah, orang laki-laki parut main pusal, parut jatuh basikal, parut rempit motosikal, itulah parut kita. Parut lain tak ada. Jadi macam mana kita nak menjadi saksi di hadapan Allah? Paling tidaklah kita tinggalkanlah bekas-bekas pada tubuh badan kita ini sebagai kita itu berjihad ke jalan Allah. Apa bekasnya? Banyakkan sujud kepada Allah. Banyakkan sujud kepada Allah. Maka dengan itu kalau kita sembahyang, tuan-tuan, ya, jangan sembahyang satu tempat saja. Perbanyakkan tempat untuk kita sembahyang, agar banyak tempat kita sujud. Dan biasakan juga untuk pergi ke tempat lain untuk solat. Ya. Banyak mengunjungi masjid-masjid. Hari ini surau Al-Falah, besok Masjid Nurul Hidayah, nanti Isya pergi Masjid Mustaqim, nanti pergi pula ke Dagang Avenue, nanti pergi ke Masjid Ar-Rahimah. Banyaknya tempat sujud kita, semua akan menjadi saksi besok. Perbanyakkan. Kami dulu kalau bulan Ramadan, kami suka pusing masjid. Pusing masjid, tiap-tiap masjid pergi, agar kita itu banyakkan tempat sujud. Maka dengan itu, jangan kita sembahyang satu tempat saja. Kalau kita sembahyang sunat di situ, beralih tentang untuk sembahyang fardu tempat lain pula. Jangan satu tempat saja, kecuali imam. Imam boleh, ya. Tapi imam pun kalau sembahyang sunat, dia sembahyang kat tepi itu. Jadi kita perbanyakkan tempat sujud kita, dan dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak payah berperang lagi dah. Dari medan perang di jalan Allah SWT pada hari yang memenangkan, derhaka kepada kedua orang tua Allah, redanya redanya kedua orang tua akan redalah Allah terhadap anak-anaknya. Murkanya kedua orang tua akan murka jugalah Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan berzina kepada perempuan suci, ia berlaku kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala, dituduh berzina oleh orang munafik. Masya-Allah, tabarakallah. Sehingga Allah menjadi pembela kepada Sayyidina Aisyah. Allah yang menjadi pembela, turun ayat untuk menunjukkan bahawa Sayyidina Aisyah itu tidak bersalah. Mempelajari sihir, ini juga banyak orang belajar sihir. Banyak orang telefon saya, sihir. Sihir kalau dalam bahasa Indonesianya kena santet. Itu santet, ya bu? Betul, kena santetnya. Itu sebab jangan tinggalkan amalan-amalan walaupun kecil. Di antara amalan-amalan yang kita
lazimkan setiap subuh dan maghrib membaca la ilaha illallah la syarika lahu kullu yuhyi wa yumiitu wa ilaihi nusyur. 10 kali itu salah satu daripada fadilatnya, terbenteng diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Kerana sihir itu merupakan daripada syaitan, daripada kejahatan jin, syaitan dan sebagainya. Ramai orang menggunakan perantaraan untuk mengenakan kepada orang lain. Dan juga perbanyakkan juga kita setiap lepas daripada solat fardu untuk membaca ayatul kursi, kerana pelindung manusia daripada kejahatan jin ialah ayatul kursi. Sebab kalau sihir, yang terkena sihir, kalau ada yang terbiasa baca surah Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijjil, waja'alahum ka'asfin ma'kul, waja'alahum ka'asfin ma'kul, waja'alahum ka'asfin ma'kul. Baca tiga kali ayat Tuhanku. Kau kembalikan kejahatan kepada orang yang melakukan kejahatan pada aku ini, insyaAllah. Okay. Ini dia beri oleh Bapa Abdul Karim, salah seorang ulama daripada Fatani dulu. Saya pernah berjumpa dengan dia. Dia yang telah mengijazahkan kepada kami, memberikan kami amalan ini untuk kita dengan yakin kita membaca dan diberikan, dihantar semula kepada orang yang menyihir tadi itu. Memakan hasil riba dan memakan harta anak yatim, yaitu memakan hasil riba faedah. Hari ini ditukar kepada keuntungan faedah, sedangkan riba tetap riba. Tidak boleh, tidak boleh ditukar istilah itu. Riba tetap riba. Dan juga memakan harta anak yatim. Orang yang memakan riba, sebagaimana ini bulan Rejab, berlakunya peristiwa Isra Mi'raj kepada baginda Nabi SAW, yang Rasulullah SAW melihatkan seorang itu berenang dalam sungai darah, kemudian dilontar dengan batu. Itu di antara pemakan-pemakan riba. Tapi kalau guna komputer riba itu okey. Komputer riba tak apa. Nah, itu nama je, komputer riba. Riba yang riba tu, bukan riba yang riba yang haram. Abu Ya'la meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat ada satu kaum dibangkitkan dari kubur, daripada kubur mereka, dengan nyala api di mulut mereka. Dah macam naga lah, mulut dia tu menyala api, masya Allah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Itu sebab dibangkitkan Rasulullah itu yang pertamanya memberi juga amaran kepada kita, memberi peringatan kepada kita agar kita itu menjalani kehidupan ini mengikut lunas-lunas ataupun panduan daripada Allah, bukan mengikut kemahuan kita. Dan Al-Quran itulah yang menjadi manual kehidupan kita, dan juga apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allah, harta anak yatim itu sebab berhati-hati bagi mereka yang ada pelihara anak yatim. Bukan tak boleh, bagus pelihara anak yatim itu, bagus. Yang banyak pelihara anak yatim itu ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal. Sebab kematian suaminya, maka anak yang belum balik itu jadi anak yatim. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Jangan ingat ibu tunggal tak dapat pahala. Membesarkan anak tanpa ada kasih sayang ataupun perlindungan daripada seorang ayah, sehingga kebesar anak itu berjaya dan sebagainya. Itu sebab kalau kenduri arwah kematian suami, jangan digunakan duit tersebut, kerana ada lagi anak yatim, hak mereka itu tak boleh kita gunakan. Jadi gunakan duit yang lain, jangan gunakan kalau kematian suami dan sebagainya. Di antaranya
tak boleh kita gunakan duit itu kalau ada anaknya yang belum baligh, maka dengan itu kita telah mengambil hak anak tersebut. Kerana dalam hukum faraid, anak itu ada hak. Jadi buatkan satu tabung. Kalau di tempat kami itu ada khairat kematian, termasuk juga tahlil-tahlil arwah. Dibuatkan khairat kematian dengan tabungan. Kalau mati, orang yang masuk khairat kematian itu siap dengan tahlilnya sekali. Package semua. Allah, ada package. Itu kan bagus kalau macam itu. Ada package-nya. Dah siap package. Maka sangat zalimlah bagi mereka yang memakan harta anak-anak yatim. Boleh tak makan? Boleh. Sekadarnya. Dia pelihara anak yatim, orang hantar barang dan sebagainya, dia masak dan dia makan sekali. Itu boleh. Tapi jangan diambil. Oh, banyak ni beras ni, kalau tak ambil nanti busuk, dia pun bawa balik rumah. Minum banyak, dia pun bawa balik rumah bagi pada anak-anak. Dia habis semua kemah. Dia tak payah beli barang dapur. Semua harta anak yatim semua dikepasnya. Itu di antara itu. Ada harta, ada di antara mereka itu buat berniaga. Allah, kan orang suka bagi pada rumah anak yatim. Dia sebagai penyelia yang menjaga rumah anak yatim, dia ambilnya, dijualnya, itu pun ada. Bukan tak ada, cuma tak nak cakap siapa. Berlaku. Kita melihat dengan pandangan kita sendiri. Allah Rabbi. Dalam hadis Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dalam bulan Rejab, 27 Rejab, tinggal dalam 12 hari insyaAllah. Ingatkan peristiwa besar ini, yang mana Rasulullah setiap malam membaca surah Al-Isra, merenung surah Al-Isra, ataupun disebut sebagai surah Bani Israel. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tiap-tiap malam Rasulullah baca surah tersebut. Kita baca WhatsApp, kita tak baca Al-Quran. Bangun tidur buka WhatsApp, nak tidur tengok WhatsApp. Itu kita. Rasulullah merenung. Kerana itu merupakan satu mujizat yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah, yang mencari adat yang menyalahi akal. Benda tak logik. Macam mana kan dikatakan tak logik? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Sebahagian malam saja Rasulullah diperjalankan. Sebahagian malam saja. Katakan pergi pukul 3:30 pagi, sebelum subuh dah balik. Yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dia mengatakan Rasulullah ni dah gila, kami nak pergi ke Masjid Al-Aqsa sebulan, pergi sebulan balik. Engkau ni cepat sangat dah balik. Malam tadi pergi, dah balik dah. Yang ramai mereka itu apabila iman mereka tak kuat, murtad mereka. Maka jangan mendahulukan akal, dahulukan daruan Allah. Di antara golongan yang membenarkan kekhabaran Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, ataupun dikenal sebagai Sayyidina Abu Bakar Az-Ziddiq, yang membenarkan apa saja pengkhabaran Nabi SAW. Tinggalkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dia kata, kita jumpa kawan dia, sahabat dia, Abu Bakar, katanya kawan dia tu dah gila lah. Oh, orang nak pergi Masjid Al-Aqsa sebulan pergi dia, kejap dia dah balik. Memang gila lah, dia kata. Mereka pun berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalaulah Rasulullah mengatakan dia pergi lebih daripada itu pun aku percaya. Lihat iman seseorang yang betul-betul yakin dengan Rasulullah SAW. Kalau lebih daripada itu pun, kerana Rasulullah tak cerita tentang peristiwa Mi'raj kepada kaumnya, yang Rasulullah cerita tentang Isra saja. Maka kisah Isra Allah rakamkan di dalam surah Al-Isra. Adapun kisah Mi'raj Allah rakamkan di dalam surah An-Najmi. Baik. Nanti jadi ceramah Isra wa Mi'raj pula. Sebab itu saya ceramah Isra wa Mi'raj. Bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, tiba-tiba aku melihat orang-orang yang di landak
Sementara yang lain membawa batu dari api menelannya, lalu api itu keluar dari gembur mereka. Allah. Aku langkah bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan api ke dalam perut mereka." Itu yang diperlihatkan oleh Allah Taala kekuasaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini juga dirakamkan di dalam kitab Kifatul Muhtaj oleh al-alim al-alama al-jalil al-faqih Syekh Daud al-Fatani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Nusantara yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW itu. Sementara dalam tafsir Al-Qutubi ditulis hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada malam Isra, aku melihat satu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta. Lalu bibir mereka ditarik dan dimasuki batu dari api ke dalam mulut mereka. Lalu api itu keluar dari lumpur mereka. Aku lalu bertanya, 'Ya Jibril, siapakah mereka?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim.'" Itu yang di antara yang dilihat oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Masuk kepada bab memakan makanan haram. Haram, haram ialah haram lah, bukan halal. Yang jadi was-was tu halal tu. Halal ke haram? Halal ke haram? Ingat dulu waktu saya tinggal di asrama dulu. Mungkin live ni kawan-kawan ni yang satu sekolah dengan saya dulu tengok live ni. Ingat dulu ketika di asrama dulu, kawan-kawan yang pernah mencuri, yang pernah saya tegur dulu tu, dia curi pakcik tu punya roti. Bawah tu ada, kami punya cafeteria, kemudian ada kios ataupun kedai yang jual barangan buncit bagi pelajar-pelajar asrama nak beli, yang nak beli Colgate-nya, yang nak beli sabunnya, yang nak beli macam-macam lah. Sementara itu ada juga jual roti dan sebagainya, Maggi ada jual. Jadi ada di antara pelajar-pelajar nakal itu, dia mencuri kerana kelaparan. Dulu asrama memang lapar, makannya pukul 6, makan pun tak sedap, makan pun nasi kawah, makannya memang tak pernah sedap. Kami duduk di asrama, makanan tak pernah sedap. Sampaikan warden dulu tu pernah bercerita tentang bagi-bagi ucapan ketika perhimpunan. Dia kata, "Sebenarnya kedua orang tua kamu tu tak suka dengan kamu. Mereka tu makan sedap-sedap kat rumah, kamu makan tak sedap kat sini." Dia bagi seolah-olah nak menaikkan kita punya darah masa tu. Jadi di antara mereka tu mencuri makcik Allah kami. Jadi saya ketika itu ada kumpulan asyabab. Asyabab ini itu menurut kepada yang baik dan mencegah kepada muka ketika itu, agar kita itu memantau mereka-mereka yang melakukan kejahatan dan kita menasihati mereka. Dicuri roti, Maggi dan sebagainya, kita katakan haram perbuatan kamu mencuri. Dah dekat roti ada tulis halal ni, Maggi pun ada tulis halal, dia kata. Mana ada haram? Halal, dia kata. Tengok tu, ada cap halal, dia kata. Allah, nah, itu pandainya Allah. Jadi, hentikanlah perkara tersebut. Itu ingat. Mungkin di antara tu masih lagi dalam keadaan jahil, masih lagi kanak-kanak masa tu, yang tingkatan duanya, tingkatan tiganya, masih dalam proses kenakalan itu. Allah. Memakan makanan haram, Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kita lah tu. Allah tak sebut kepada orang kafir. Itulah Allah sebut, "Janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya." Judi, pergi KTM, kuda, toto, menem. Itu KTM tu. Itu juga judi.
ada duit digunakan untuk berjudi, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, suka sama suka, maka apabila kita berjual beli, lazimkan untuk kita apabila beli barang ucapkan saya beli, saya jual. Itu di antara akadnya, akad sesama Islam. Kita berakad bermakna kita reda membeli apa yang dia jual, dan dia juga reda menjual kepada kita apa barangan yang telah dijual kepada kita. Maka kita kata saya beli ya, saya jual. Itu di antara akad di dalam perniagaan suka sama suka. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Kenapa Allah pesan ni? Kerana Allah kasih kepada kita, Allah sayang kepada kita. Maka dengan itu Allah bagi peringatan kepada kita sebagai orang beriman, jangan buat macam ni. Macam kita lah sayang anak kita, jangan panjat pokok tu jatuh nanti patah kaki. Sebab sayang, kita bagi peringatan kalau jatuh patah kaki. Kalau nanti mandi sungai lemas, tenggelam, jangan. Kita bagi peringatan sebab sayang. Allah bagi peringatan kerana Allah sayang kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Allah Rabbi. Para ulama berbeza pendapat dalam mentafsir maksud ayat tersebut. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan adalah hasil harta, hasil riba, perjudian, perampasan, pencurian, pengkhianatan, kesaksian palsu, dan pengambilan harta dengan sumpah palsu. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata yang dimaksudkan adalah mengambil satu dari orang lain tanpa bayaran. Itu tadi tu, walaupun ada cop halal tapi tanpa bayaran diambil sesuatu itu. Maka jangan sekali-kali hutang pada Imam Ahtang dilansaikan. Kan dulu orang ambil barang terlebih dahulu, nanti cukup bulan bayar. Tak sampai cukup bulan, dia dulu dah meninggal. Siapa yang tahu dia berhutang? Tak ada siapa tahu. Kalau isteri dia tahu, tak apa, boleh dilunaskan. Tapi kalau tak tahu, macam mana? Allah. Diriwayatkan ketika ayat ini turun, orang ramai merasa enggan untuk memakan sesuatu di rumah sehingga turunlah ayat takut ketika itu. Ini sifat orang bertakwa. Turun saja ayat ini, mereka menjadi takut. Sampai takut nak makan, takut nak makan. Allah. Maka turun ayat wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti ikhwatikum aw buyuti akhawatikum أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. Dan juga tidak ada salah bagi kamu termasuk orang-orang yang tersebut turun sama makan di rumah kamu sendiri, atau di rumah bapa kamu, atau di rumah ibu kamu, atau di rumah saudara kamu yang lelaki, atau di rumah saudara kamu yang perempuan, atau di rumah bapa saudara kamu sebelah bapa, atau di rumah mak saudara kamu sebelah bapa, atau di rumah bapa saudara kamu sebelah ibu, atau di rumah mak saudara kamu sebelah ibu, atau di rumah yang kamu kuasai kuncinya, atau di rumah sahabat kamu. Tidak juga menjadi salah bagi kamu makan bersama-sama atau berasing-asing, kerana kita ada hak di rumah mak kita. Ini mak tak ada, ayah tak ada, tak bolehlah makan buka peti sejuk, kena minta izin dulu, tunggulah ayah balik, mak balik dulu. Tak ada telefon macam mana. Maka boleh dibenarkan, sebab kita juga ada hak di rumah kita, di rumah ibu kita sendiri, di rumah ayah kita sendiri, ataupun di rumah saudara kita sendiri, ataupun di rumah sahabat kita yang dikata buatlah macam rumah sendiri. Kita memang tak malu buat macam rumah sendiri, habis licin kita kerjakan. Allah. Kan orang biasa tu, orang itu beradab. Kita datang bertandang rumah orang, buat macam rumah sendiri,
maka kita jangan tak sedari pula rumah orang tetap rumah orang. Jangan buat macam rumah kita. Apabila orang tu berada macam tu, habis licin Allah. Datang pula kita tu tengah hari, kita pun jawab, langkah kanan datang. Dia datang tengah hari, pergi rumah orang, dah tahu time makan. Orang tu jawab, memanglah langkah kanan, time kami makan tu, kau dah datang. Cuma datang sebelum tadi itu, maka datang rumah orang, bawa sesuatu. Jangan tak bawa buah tangan. Jangan tak bawa buah tangan. Pilih waktu-waktu yang paling baik sekali, iaitu bagi tahu terlebih dahulu agar orang tu mempersiapkan diri. Ini orang tu tak pergi Giant, tak pergi Hero beli barang dapur lagi, apa pun tak ada. Tiba-tiba kita datang, apa yang dia nak hidangkan? Dia tak hidangkan sesuatu, akhirnya kita mengumpat. Rumah dia tak ada apa pun dia pergi. Salah kita yang kita pergi. Kenapa? Apa kita bagi tahu? Kerana setiap orang tetapkan di cerita kesempitannya. Ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh daripada akad yang tidak sah, maka itu haram. Akad yang tidak sah ataupun yang syubhah. Kalau main forex, forex mana ada akad? Tidak main tu. Saham-sahamnya kadang-kadang tak ada akad. Ucapan Ibnu Mas'ud bahawa ayat itu adalah ayat Muhammad, iaitu dalil hukum yang tidak dihapus maksudnya ada nasik dan mansukh. Setiap ini ayat ini nasik, tidak dimasukkan dengan ayat yang lain, hingga hari kiamat adalah benar adanya. Sebab makanan yang diperoleh dengan cara yang batil itu adalah setiap benda yang diambil tanpa kebenaran. Ambil buah orang, ambil mangga orang, kita dengar juga kan, ambil ambil je, ambil macam orang yang mulai dengan ikan parang. Main ambil orang punya, ambil serai orang, daun pandan orang, daun kunyit orang, ambil lengkuas orang, semua dia ambilnya. Orang punya tak peduli, main ambil aja. Allah Rabbi, akhirnya masuk dalam perut kita. Baik melalui cara yang zalim seperti hasil perampasan, pencurian dan pengkhianatan. Ini banyak ni pencurian yang diperoleh dari penjudian dan permainan, daripada hasil penjudian dan permainan yang ternyata batil. Permainan yang macam mana tu? Betting. Betting tu pun judi. Kau ambil siapa? Aku ambil Arsenal. Okey, aku ambil Chelsea. Itu juga judi tu, jangan main-main. Mahupun yang diperoleh melalui penipuan seperti akad yang tidak sah. Apa yang saya sebutkan ini disokong oleh sebagian ulama. Ayat di atas meliputi orang yang cenderung kepada kebatilan, yang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang haram. Membelanjakan harta yang harta itu halal, tetapi harta itu menjadi haram kerana cara dia membelanjakan harta itu kepada cara yang haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali perniagaan. Perniagaan itu dibenarkan. Boleh tak kita menaikkan harga? Boleh. Jangan beli RM2.50, jual RM1.50. Beli RM2.50, naikkanlah sedikit RM3.50, untung RM1. Itu tak apa. Merupakan pengecualian yang bersifat pasti. Hal itu kerana perniagaan bukan dari jenis yang batil dalam makna apa sekalipun. Berniaga itu digalakkan. Lihat, yang paling ramai yang berniaga ialah golongan-golongan orang-orang bukan Islam, iaitu orang-orang Cina. Sampaikan mereka itu seolah-olah yakin bahawa 9/10 rezeki pada Allah itu hasil daripada perniagaan. Allah berniaga mereka. Kita takut kepada risiko. Jangan takut kepada risiko sebelum kita mencuba.
silakan nak meniaga. Hari ini boleh meniaga secara online. Saya ada jual tudung, saya ada jual hijab secara online, saya ada jual apa. Banyak perniagaan kita boleh buat. Jadi jangan kata kita tak boleh mencari rezeki, tak ada kerja lah, jangan. Ramai orang boleh hidup dengan berniaga, jual apa saja asalkan halal. Jual apa saja, cari keuntungan agar kita itu dapat menyara hidup, dan itu adalah lebih baik daripada kita meminta-minta. Itu sebab kedatangan pedagang-pedagang Arab yang membawa dakwah ke negara kita ketika itu, mereka itu berniaga kain. Ya, kain. Bukan sebab nak cari keuntungan, tidak. Tetapi untuk menyara kehidupan mereka sambil mereka berdakwah. Maka mereka tidak mengemis kepada orang ramai. Kami ini daripada negara Arab. Kami ini tak ada kerja. Jadi tolonglah kami. Bantulah, bagilah duit. Tak, mereka tak macam itu. Mereka tak macam itu. Itu sebab meminta-minta ni Allah Rabbi. Ha? Apatah lagi dalam urusan dakwah, jangan sekali-kali kepada Ustaz Hanif sendirilah. Jangan sekali-kali cuba-cuba meminta-minta kepada orang ramai. Takut kita meminta-minta kepada orang ramai sebab duit ini berantu. Dapat sikit okey, kalau ada dapat banyak jadi tamak. Jangan main-main. Jangan main-main dengan duit ini. Saya paling takut sekali dengan duit Allah. Bukan kata Ustaz Hanif ini tak nak duit lah, tapi takut. Itu sebab selalunya saya mengelakkan diri daripada meminta-minta. Orang tanya saya, ada pusat tahfiz tak Ustaz? Tak ada. Ada tanah infal? Tak ada. Memang jawab tak ada je. Takut kita, takut. Kalaupun nak diinfakkan, okey, saya bagikan nombor je, pergilah sendiri. Pergi sendiri ke tempat tersebut, infakkan, pergilah tengok sendiri. Itu lebih baik lagi daripada saya menjadi orang tengahnya. Takut kita. Takut-takut nanti terguna, tersalah. Sebab saya tak percaya pada diri saya. Itu lebih baik. Saya percaya kepada orang yang bagi itu, tapi saya tak percaya pada diri saya. Saya memang tak percaya pada diri saya. Takut. Allahumma salli ala sayyidina. Perniagaan dikhususkan dengan transaksi-transaksi pertukaran, sementara pinjaman dan hibah dimasukkan ke situ dengan dalil-dalil yang lain firman Allah dengan sikap sukarela satu sama lain, iaitu ada pinjaman dan hibah antara kedua-duanya, ataupun perniagaan yang suka sama suka akadnya itu ada. Maksudnya adalah dengan ketulusan hati berdasarkan hal-hal yang telah disyariatkan. Ketulusan hati dan kita redha dapat barang yang baik. Maka jangan kita itu dalam niaga menjual barang-barang yang tidak baik kepada orang-orang lain. Berkhususan boleh untuk makan. Dalam hal ini tidak merupakan syarat, melainkan kerana besarnya aspek manfaat dengan batasan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, nara, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tentang hal ini terdapat banyak dalil daripada sunnah. Kami akan sebutkan sebahagian saja di sini. Sebenarnya ada banyak, tetapi diletakkan sebahagian saja. Maka ini juga peringatan yang pertama daripada Allah, kemudian peringatan daripada baginda Nabi SAW. Muslim dan lain-lain meriwayatkan hadis, iaitu Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT itu maha baik. Memang Allah itu maha baik. Orang yang membutuhkan Allah, tak nak sembah Allah, tetap Allah bagi makan, tetap Allah bagi udara, tetap Allah bagi sihat tubuh badan, tetap Allah bagi umur yang panjang, tetap Allah bagi kehidupan yang selesa. Cuba kita, orang yang memusuhi kita, agak-agak kita bagi tak? Tak bagi kita.
Kalau kau lihat aku baru aku bagi. Kalau kau tak lihat aku tak bagi. Itu kita. Kalau kau undi aku bagi, kalau tak undi aku tak lagi. Nah itu kita. Undi tak nanti, nanti dapat. Allah tak macam tu. Orang yang tak sembahyang pun Allah bagi rezeki, Allah bagi makan, Allah bagi kehidupan, Allah bagi kekayaan. Malah mereka itu lebih kaya daripada kita lagi. Lebih kaya lagi daripada kita. Allah bagi. Sebab apa Allah bagi? Sebab sampai mereka tu lebih kaya daripada kita. Sebab mereka ikhtiar, mereka rajin. Mereka datang untuk berdagang dekat sini. Di antaranya warga-warga daripada luar, baik daripada Indonesia, baik daripada Myanmar, baik daripada Pakistannya, baik daripada Bangladeshnya. Masya Allah, tabarakallah. Datang ke sini sebab apa? Negara ini mewah dengan hasil bumi, mewah dengan pekerjaan. Kenapa mereka boleh hidup? Kenapa orang kita tak boleh hidup? Komplain sana, komplain sini. Orang kita banyak komplain kerja malas. Kerja malas orang kita. Pertamanya komplain banyak, keduanya malas, ketiganya pilih kerja. Itu sikap orang kita. Aku dulu sekolah, takkan aku sekolah sampai form 5, form 6. Form 6 tak hebat mana. Tapi nak kerja pegawai, nak kerja besar. Sedangkan orang-orang yang berdagang itu datang ke sini, mereka itu berusaha. Maka Allah bagi, sesiapa yang berusaha, insyaAllah Allah bagi. Tinggal lagi tak nak berusaha, macam mana Allah nak bagi? Duduk saja. Komplimnya lebih. Itu di antara kelemahan bangsa kita dah. Kesian kan bangsa kita. Nampak macam mana bangsa kita sendiri juga lah yang terkubur di tanah air kita sendiri. Nampak macam mana, tanyakan kepada pekerja-pekerja Indonesia. Ada di antara mereka tu yang saya tahu dah buat banglo lah dekat tempat mereka tu. Oh, rumah banglo. Pergi ke Aceh, pergi ke pergi ke Bergasi, pergi ke Pulau Bawian. Kebanyakan mereka tu ada banglo. Hasil dia daripada mana? Kerja kontrak dekat sini. Orang-orang Pakistan, kayu basikal, kakak mau beli kapet, kakak mau beli kain, kakak aku rajin mereka kerja. Kita dah mudah kita. Tak maaf dah anak-anak Melayu kita. Allah. Kesian kan? Akhirnya mengemis di tempat sendiri. Jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Sebab tak nak berusaha. Tak nak berusaha dan tak nak mencari rezeki yang Allah bagi rezeki tersebut. Bukan saya mempelajari makam bangsa saya sendiri. Tidak, saya juga bangsa Melayu. Tapi kita sedih dah tengok. Kita sedih yang banyak mengganggunya, yang banyak masuk pusatnya, yang banyak berhimpitnya, yang banyak buat jenayahnya, yang banyak duduk di cyber cafe-nya. Semua itu anak bangsa kita. Bukan anak bangsa orang lain, anak bangsa kita sendiri. Allahu Rabbi. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Makanan yang baik, ucapan yang baik, berfikir yang baik, semua yang baik-baik saja Allah itu nak. Allah tak nak pun yang buruk-buruk daripada kita. Semayang yang baik, ibadat yang baik. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang telah diperintahkan kepada para rasul. Diperintahkan kepada rasul. Seumpama juga di dalam ibadat solat, aku perintahkan kepada engkau dan umat engkau untuk mengerjakan solat 50 waktu sehari semalam. Kalau 50 waktu itu kekal, pakai tak ada kerja lah kita. Masih semayam aja. Tetapi beruntungnya kita menjadi umat Nabi SAW. Satu waktu digandakan dengan 10 kali lipat. 5 waktu dah jadi 50 waktu. Umat-umat dahulu tak ada. Tak dapat. Macam tu. Kita dapat. Baca Al-Quran satu huruf digandakan 10. Sedekah pun digandakan. Semua diganda-ganda-ganda. Untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah sepakala berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan kerjakanlah yang baik pula. Kalau orang yang tidak memahami ayat ini, dia kata ini seruan hanya kepada rasul, bukan kepada kami. Sedangkan apabila diseru kepada rasul itu, termasuk juga kaum-kaumnya, umat-umatnya. Dulu ada salah seorang apa Allah yang tulis dia utusan Malaysia dulu itu, yang disuruh kepada isteri Nabi melakukan tudung kain itu sampai ke bawah paras dada. Itu untuk isteri Nabi saja. Kami tak, perempuan-perempuan kami ini tak payah, kami tak payah pakai tudung. Itu hanya hukum kepada isteri Nabi, sebab dia faham itu saja. Macam tu juga yang dia faham macam ni. Ini bukan kepada rasul. Apa yang diperintahkan kepada rasul turun juga kepada kita, hukum hakam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua orang beriman. Yang kata kita tak beriman, kita semua adalah orang beriman. Makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah, dah makan, ucapkan alhamdulillah, syukur. Siapa yang bagi makan? Allah. Jika betul kamu hanya beribadat kepadanya, kalau betul kita beribadat kepada Allah, walaupun makanan tak sedap, alhamdulillah. Bagi kenduri makan tak sedap, tak apalah. Itu yang Allah bagi rezeki pada kita, nak buat macam mana? Maka jangan komplain rezeki daripada Allah. Makan yang baik-baik. Maka dengan itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, memang kita makan yang baik-baik. Kita tak makan yang dalam tong sampah. Kita tak jadi macam anjing yang mengambil makanan dalam tong sampah, ataupun kucing-kucing, ataupun binatang-binatang yang mengambil daripada tong sampah. Itu makanan, kadang-kadang yang makanan yang dah basi pun kita tak nak makan. Malah makanan itu bukan basi, yang dah lama pun kita tak nak makan. Kita nak makan yang fresh, yang baik-baik, yang sedap-sedap, itu kita nak makan. Tapi kenapa yang kita pilih makanan yang baik-baik? Kenapa tak nak perbuatan kita yang baik-baik? Itu yang pelik. Makannya dah baik dah, kenapa kita jadi tak baik? Itu masalah. Betapa banyak orang yang mengurus harta Allah Subhanahu wa taala. Mana ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang telah melakukan perjalanan panjang dengan badan lusuh dan berdebu. Ia menadah tangannya ke langit dan berdoa, ya Tuhanku, padahal makanannya haram. Tidak dimakbulkan doa oleh Rasulullah, salah satu asbabnya kerana makanan yang haram, hasil daripada riba, hasil daripada rasuah, hasil daripada curi, itu tidak terangkat doa sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara mereka yang berdoa, Allah tidak pandang doa mereka itu. Minumannya haram dan pakaiannya haram, bagaimana mungkin doanya akan dimakbulkan? Pakaiannya haram, kan pakaian itu daripada jenis yang haram, kan bukan dia buat daripada bulu kintil, tetapi hasil yang dia dapat untuk membeli pakaian itu adalah hasil yang haram, hasil tipu dan sebagainya. At-Tabrani meriwayatkan hadis dengan sanad hasan, sanad hasan bermakna sanad yang sangat baik, bahawa Rasulullah SAW mencari barang halal adalah kewajipan bagi setiap muslim. Wajib mencari barang yang halal, makanannya halal, pendapatannya halal. Jangan sekali-kali kita bekerja di tempat yang syubhat, ataupun di tempat yang ternyata tempat itu menjual barang-barang yang haram. Ada jual arak, kita bekerja dekat situ, ternyata kita itu termasuk juga mendapat penghasilan yang haram, walaupun duit itu halal. Tetapi hasil usaha kita itu daripada usaha yang, daripada sumber yang haram.
Ia juga beserta Al-Bahaki meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda, mencari barang halal adalah fardu setelah fardu-fardu yang lain. Semuanya fardu. Menuntut ilmu fardu. Sembahyang lima waktu sehari semalam fardu. Puasa pada bulan Ramadan fardu. Mengeluarkan zakat fardu bagi orang yang mampu, mengerjakan haji bagi orang yang mampu fardu. Dan mencari yang halal pun juga fardu. Jangan mencari yang haram. Al-Hakim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan makanan halal, beramal menurut sunnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, nescaya dia masuk syurga. Makan yang halal, kemudiannya beramal menurut sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terlalu banyak, jangan sekali-kali kita tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang kecil saja, hanya memakai siwak sebelum kita sembahyang, yang legandaannya 70 kali ganda daripada orang yang tidak bersiwak. Cuma hanya sebatang kayu arang yang dia bersiwak sebelum sembahyang, itu juga mendapat kebaikan. Itu juga sunnah Rasulullah yang Rasulullah mengatakan, kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak sebelum mereka itu solat. Itu juga di antara sunnah yang kecil yang banyak di antara mereka itu meninggalkan. Sunnah yang kecil, sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil, terlalu kecil. Saya tak menyebut sunnah yang besar, sunnah yang kecil. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kini di tengah umat ada banyak orang seperti itu. Baginda lalu bersabda, itu akan terjadi pada beberapa generasi sepeninggalanku. Sepeninggalanku, kata Rasulullah, mereka itu tak pernah melihat aku, tetapi mereka itu beriman dengan aku. Allah. Nabi dah sebut dah kita. Di antara yang Rasulullah SAW mengatakan, tuba 7 kali itu. Itu beruntunglah. Mereka yang tak pernah melihat aku tapi beriman dengan aku. Kita beriman dengan peninggalan apa yang saja yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Semua diikut dan diamalkan sedapat yang boleh. Walaupun tak dapat semua, tetapi jangan ditinggalkan keseluruhannya. Minumnya dengan tangan kanan 3 kali minum. Bismillahirrahmanirrahim. Air sana, takut nanti ada yang puasa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali teguk, jauhkan, jangan berhembus di dalam bejana atau memangkuk. Minum lagi, bismillahirrahmanirrahim, jauhkan, jangan. Itu di antara sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jangan sekali duduk ataupun jangan ditiup air itu. Jangan. Itu sebab ramai di antara mereka itu anaknya kecil-kecil sekali, kecil lagi pun mereka telah melanggar larangan daripada Rasulullah agar dia tidak meniup kepada makanan. Dia ambil makanan itu sedut, angkat mulut, dia dah tiup. Anak tu dah, alah kesian anak tu. Jangan macam tu. Biar sejuk dulu, biar sejuk sendiri. Jangan sekali-kali ditiup. Rasulullah larang untuk meniup pada makanan tersebut itu. Kita kita tiup itu benda yang telah dilarang oleh Rasulullah, itu yang kita buat. Itu di antaranya. Akhirnya budak itu pun tak menjalankan sunnah Rasulullah. Sebab daripada kecil lagi telah diajar untuk melanggari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan sangat hasan. Ada 4 perkara yang jika keempatnya ada pada dirimu, dunia tidak akan melalaikan kamu. Yaitu yang pertama, menjaga amanah. Amanah diberi jawatan, diberi kedudukan kepada kita itu. Terutamanya orang-orang yang akan memimpin kita tak lama lagi dalam BRU 14. Beramanahlah kalian kepada kami sebagai rakyat yang dipimpin. Jagalah kebajikan kami. Jangan kami itu dizalimi. Kerana tuan-tuan
Semua adalah yang kami latih sebagai pemimpin hendaklah beramanah kerana tuan-tuan adalah pemegang amanah daripada Allah. Habis kita ada ketua keluarga beramanah dengan isteri dan anak-anak. Isteri ada beramanah dengan suami dan anak-anak. Semua orang ada pegang amanah. Semua orang ada pegang amanah. Tetapi lagi tinggi jawatannya, lagi besar pangkatnya, lagi besar amanahnya. Itu sebab saya sebut pemimpin itu sebab dia beramanah dengan kita, beramanah dengan keluarganya, beramanah dengan isteri. Isterinya kebanyakan itu bukan seorang, dua, tiga, empat. Itu gambar itu beramanah berat nak tanggung. Berbicara lurus, iaitu tidak berbelit-belit, berbicara yang benar, berakhlak baik. Sekali lagi pesan kepada mereka yang akan memimpin kami dalam PRU 14 nanti, berakhlaklah kalian ketika berbahas di dalam parlimen agung. Kami sebagai rakyat melihat cara tuan-tuan yang berhormat, yang hormat berbahas, sehingga kamu keluar celaan-celaan, kata-kata maki, kata-kata nista, itu memalukan kami. Sedangkan kalian adalah pemimpin yang akan kami lantik nanti. Tolonglah berakhlaklah ketika berbahas di dalam parlimen. Tidak kira daripada mana bendera sekalipun, Sahib Sahib Datuk Mufti Wilayah baru-baru ini di dalam Malaysia ini, yang saya sempat baca semalam itu, dia menegur semua pemimpin-pemimpin politik tidak kecuali, semua sekali, agar mereka menjaga adab, menjaga akhlak. Kerana di akhir ini kita melihat akhlak agak-agaknya dah terlampau jauh terpesong dah, sehingga kan berbahasnya patutnya berbahas untuk kepentingan negara dan sebagainya, akhirnya berbahas kepada peribadi, celaan, makian, mandulah kita. Kami panggil kalian sebagai yang berhormat, jangan kami hilang hormat. Kalau begitulah cara kalian berbahas, saya tidak terkaitkan mana-mana sekalipun, semua sekali. Kerana wajib bagi kami itu sebagai orang yang menyampaikan ilmu untuk menasihati kalian. Berhati-hatilah ketika berkata-kata, kerana kami malu melihat kalian berbahas di dalam parlimen macam tu, menjerit-jerit dan sebagainya, tidak ada adabnya. Biar kita bermuzakarah, itu lebih baik dalam perbahasan kepada pemimpin-pemimpin politik. Kami sayangkan kalian semua, tak kiralah kalian itu daripada bendera mana sekalipun, kerana kalian yang orang Islam, tak kira daripada amanahnya, daripada keadilannya, daripada barisan nasionalnya, daripada PASnya, semua sekali, kalian itu menyembah Allah yang satu, Nabi yang satu, kiblat yang satu, sama juga macam kami. Maka kami nakkan kalian itu lebihlah bersopan di dalam perbahasan, bercakap yang baik-baik. Itu kami nak suka nak dengar. Kami suka nak dengar macam tu. Kalau tidak, kami tak nak dengar perbahasan di parlimen macam tu. Kalau seorang bangun, seorang ketuk meja, seorang jerit sana, seorang jerit sini, Allahuakbar, kan kita memandu kan kalau tengok macam tu. Macam mana negara lain yang tengok? Kalau negara kafir itu terpulang kepada mereka, di Taiwan sampai paling kasut dan sebagainya, itu negara orang kafir. Tapi kita orang Islam, kita orang Islam yang diajar akhlak oleh Nabi SAW. Terima kasih kepada Datuk Mufti Wilayah yang berani menegur ke semua mereka itu agar menjaga akhlak, menjaga adab di dalam perkataan mereka. Itu di antara tugas-tugas orang mufti yang baik. Dan menjaga diri daripada makanan. At-Tabarani meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang baik pekerjaannya, lurus niatnya, niat yang lurus, bukan sebab niat yang lain. Baik ada makna ni, itu je kan. Niat dia ada lurus, jangan macam baik ada makna itu kan. Niat yang tak betul. Mulia penampilannya, keburukannya tersembunyi daripada manusia. Allah, aibnya tidak kelihatan. Maka dengan itu kita juga jangan mencari aib seseorang. Kalau terlihat pun jangan disebarkan. Berbahagialah orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu dapat kita amal, ilmu dapat kita amal. Itu di antaranya.
Kenapa kita menuntut ilmu? Untuk mengamalkan ilmu. Saya pernah pada baru-baru ini dalam 2 minggu yang lepas membuat kursus pemantapan solat di Politeknik Shah Alam. Jadi di antara yang saya sebutkan, jangan sekali-kali kita tidak membaca wirid-wirid yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kita solat. Itu di antara yang saya sebut. Kemudian setengah jam selepas sebelum penutupnya diberikan kepada mereka untuk bertanya soalan. Salah seorang daripada jemaah mengangkat tangan bertanya, "Ustaz, macam mana kita ada ceramah, macam ustaz datang ni ada ceramah, sedangkan wirid-wirid yang kita baca itu sunat. Ceramah itu menyampaikan ilmu, ilmu itu wajib. Jadi kami utamakan yang wajib ini." Saya kata kalau macam tu tak guna menuntut ilmu. Menuntut ilmu kalau tidak diamalkan ilmu tersebut. Ilmu tidak ada diamalkan, ceramah ini ceramah. Kita menyampaikan ilmu ya, tetapi ilmu itu hendaklah diamalkan. Saya suruh kepada puan-puan semua, jangan sekali-kali meninggalkan ayatul kursi. Tiba-tiba lepas mayam saya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim al-zim la ilaha illa wa lahayul khayyum wa tuwila 3 kali al-fatihah." Mana ayatul kursi beri-beri tinggal. Itu ilmu. Ilmu yang nak kita amalkan. Jangan sekali-kali meninggalkan. Dan ada lagi istiqamah. Istiqamah ini lebih baik daripada 1000 karamah. Allah. Ingat. Walaupun sedikit. Istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sekali-kali meninggalkan. Ini yang ringan saja. Yang ringan saja. Untuk kita amalkan. Cuma baru-baru ni tadi pagi saya sebut tadi, masya Allah, tabarakallah, yang kumpulan Nurul Zikra dan dekat tadi tu hari Jumaat lepas, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Putang Agung Sultan Muhammad, guru sultan yang kita sayangi, datang berkunjung ke Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan untuk solat Jumaat pada hari Jumaat lepas. Tapi yang agak peliklah sedikit bagi saya lah, tak pernah-pernah Tuan Imam baca wirid pada hari itu baca wirid. Selalunya astagfirullahalazim 3 kali al-fatihah doa. Tiba-tiba Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Petang Agung bersama dengan pengiring-pengiringnya yang ramai, polisnya ada, pegawai istananya ada, mungkin juga pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama juga ada, ahli parlimen juga ada, semuanya datang ketika itu. Tapi pada hari itu agak pelik. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tuwila 3 kali la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa baca 3 kali. Sebenarnya tak ada yang itu, tak payah baca 3 kali. Allahumma ajinna minannar 3 kali itu pun tak payah. Kerana itu hanya sampai dibaca pada waktu subuh dan maghrib. Kemudian dibaca pula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia dibaca pula Allahumma antassalam wa minkassalam wa alaika yursalam dan seterusnya. Kemudian baca surah Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah 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 subhanallah. Akhirnya 2:30 baru habis. Selama sebelum tak pernah macam tu. Tiba-tiba saya pun garuk kepala, kenapa hari ini yang berlainan pula? Oh, rupanya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Putar Agung datang. Kalau tak ada, kenapa tak dibaca? Ini masalah. Jangan beramal kerana manusia. Biar istiqamah dalam beramal. Saya biasa jadi imam bukan untuk kita mengangkat diri kita, tak. Seringkali saya baca tersebut ketika dulunya jadi imam sebagai imam rawatib di Damansara untuk satu surau jemaat. Jadi tak sampai 2 minit untuk kita berwirid, tak sampai. Ingat, untuk zuhur, asar, isyak, wiridnya astagfirullahaladzim al-jilailahi lawalahimu khayyum matuhilai 3 kali. Kemudian terus kepada Allah Matasalam wa minkasalam wa laikailu salafatul al-madami salam wa lakhirna jannat lana salam tabarum tarabun Allah ta'ala ikhtaya azal jala wa lilukam
membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi, kemudian baca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, 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 doa. Itu saja, tak sampai 2 menit. Itu untuk zuhur, asar dan juga isya. Tak perlu membaca la ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau membaca Allah majid dan tak perlu. Kerana la ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala itu dibaca 10 kali hanya subuh dan maghrib. Allah majid dan 7 kali dibaca pada subuh dan maghrib saja. Adapun untuk zuhur, untuk asar, untuk solat Jumaat dan juga isya, selepas istighfar terus kepada Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya. Jadi tak sampai 2 minit. Itu kalau kita betul-betul mengikut petunjuk daripada baginda Nabi SAW yang digariskan oleh para ulama, itulah yang wirid yang waris daripada hadis Nabi SAW wa sahbihi wa manasab. Cumanya kadang-kadang di antara mereka itu yang tak patut dibaca, dibaca. Ini masalah. Itu kesalahan di antara. Maka dengan itu talaki dulu, belajar dulu agar kita tahu di mana tempat nak kita baca, yang mana yang tak patut kita baca. Maka dengan itu takut-takut nanti di belakang tu ada orang yang alim mendengar, ini budak ni tak pernah mengaji ni. Jadi orang tengok dia tahu, tak boleh tahu, ini jadi tak pernah mengaji ni. Tak nak kita macam tu. Itu juga dengan doa-doa, doa-doa juga hendaklah dilantunkan mengikut kesesuaian. Jadi biar kita itu apabila melantunkan doa tahu bahawa kita tu orang mengaji. Allahumma taqabbalna minna salatana tamma wa fir lana dhunubana amma wa la tu'adzibna yawmal qiyamah. Ya kan? Wa la tu'adzibna yawmal ala yawmal qiyamah. Itu ditambah ala. Ya Allah, takut jangan kau seksa aku pada hari kiamat. Tapi lepas kiamat pun nak seksa-seksa lah. Itulah Allah kiamat. Itu dia antara penambahan. Jadi kita dengar pun Allah mengajilah dulu, baru ambil amanah, baru kita tahu. Itu dia antaranya. Begitu juga dalam doa Rajab. Allah mabarikna fi Rajab wa Syaban wa mabarikna Ramadan. Kata guru kami, apabila Rajab itu menjadi nama kepada bulan, tidak ada lagi tanwin dekat situ, maka jangan dibaca Allah mabarikna fi Rajabin ataupun Syaabin ataupun Ramadin, itu tidak. Dia telah menjadi Syaaban, Rajab, Rajab wa Syaban wa mabarikna Ramadan. Maka dengan itu perlu kita tengok daripada apa yang kita lantunkan itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kalau wa baraka wa salam, wa baraka ujungnya wa salam, wa barik ujungnya wa salim. Kalau wa barik ujungnya wa salim. Itu di antara membaca doa-doa. Kalau Datuk Ismail kau pasti tegur tu. Datuk Ismail kau pun dia tegur. Ada yang baca hamdan syakirin, hamdan syakirin, di antara tu. Yang kesalahan-kesalahan yang banyak berlaku dekat situ tu. Sebab Datuk Ismail kau mesti pakar dalam bahasa Arab. Kalau kita nak baca doa pun takut juga depan dia tu. Sebab dia kata di antara yang disebut, ramai yang mereka kembali pada Timur Tengah masih lagi belum menguasai sepenuhnya sebaiknya dalam membaca doa melantunkan dalam bahasa Arab. Itu Datuk Ismail Komoh, seorang yang adil, sangat faqih, orang yang orang lama kita, insyaAllah orang lama ini memang orang yang alim. Umar almarhum Tuan Guru Datuk Harudin dulu, almarhum Tuan Guru Datuk Ishak Baru, ini semua otai-otai masih berbisa. Masih lagi hebat-hebat orang ini, insyaAllah. Sebab orang-orang lama, jangan kita melihat mereka itu tidak ada nilainya, mereka itu lebih lagi tinggi ilmunya daripada kita yang muda-muda ini. Orang-orang lama, masya Allah, tabarakallah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang mengamalkan ilmunya, menginfakkan kelebihan hartanya dan menahan berlebihan dalam ucapannya, dalam perkataannya itu, menahan daripada bercakap yang banyak,
jangan banyak bercakap. Itu sebab kisah daripada Isra wal Mi'raj, yang mana Rasulullah SAW tak seumpama Nabi Musa AS yang tak menerima Taurat. Nabi Musa AS tak menerima Taurat, Allah bagi tahu terlebih dahulu kepada dia agar dia berpuasa selama 30 hari dan tidak berkata-kata dengan manusia. Selesai pada 30 hari untuk menerima Taurat, untuk berkata-kata dengan Allah dan menerima Taurat itu, Nabi Musa merasakan mulutnya itu berbau, maka dia pun gosok gigi. Sebab dah bertemu dengan Allah, maka Allah tambah lagi 10 lagi kepada dia, mencukupkan 40 hari. Maka dengan itu di antaranya waktu zawal ataupun selepas daripada azan zuhur, makruh kata ulama untuk kita menggosok gigi kita ketika kita berpuasa. Ya kan? Oh, kerana baginda Nabi SAW menyebutkan aroma mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah lebih harum daripada bau kasturi. Orang tanya saya, habis itu mulut berbau macam mana nak bercakap dengan orang? Yang bulan Ramadan kita sibuk bercakap dengan orang, apa pasal? Lebih baik kita baca Quran. Kita popek-popek bulan Ramadan, tinggalkan percakapan dengan manusia. Banyak kita membaca Al-Quran, banyak kita berzikir, berpuaslah diri, jauhkan diri daripada manusia. Kerana kadang-kadang itu boleh menyebabkan perkataan kita itu menyebabkan bertambah kurangnya pahala puasa yang kita berletih, berpenat tadi itu. Sebab kita itu kadang-kadang bercakap, Masya Allah, kerja semalam tu beli mana kuih tu? Beli dekat bazir Ramadan sana tu kuih tu. Kau jangan beli dah, dia tu kuihnya tak elok ni. Dah mula dah tu. Betul lah. Malam pun saya habis. Mula-mula ceritanya baik, akhirnya masuk topik yang tidak baik. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, la taqsirul kalami bi ghairi zikrillah. Janganlah kamu memperbanyakkan percakapan melainkan untuk berzikir kepada Allah. Tak payah banyak cakap. Lebih banyak kita berzikir kepada Allah itu lebih memberi kebaikan pada diri kita. Tapi ustaz cakap, saya menyampaikan ilmu. Itu bercakap menyampaikan ilmu, bukan bercakap perkara yang sia-sia, bukan bercakap tentang hal-hal peribadi orang lain. Tidak, kita tidak bercakap kepada hal peribadi orang lain dan kita tidak memberikan seseorang, tetapi yang kita sampaikan adalah ilmu untuk kita amalkan. Ahmad meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membeli baju berharga 100 dirham sementara ada 1 dirham saja yang diperoleh dari jalan haram, nescaya Allah SWT tidak akan menerima solatnya. Sedikit saja tetap haram. Seumpama haram banyak ke, mabuk ke, tak mabuk ke, tetap haram. Saya minum tak mabuk, dia kata mana ada haram, tetap haram. Sebab kandungan itu haram, haram tetap haram. Tak boleh menjadi tidak boleh dikatakan tidak haram kalaupun tidak mabuk. Ahmad juga meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zatnya diriku ada dalam kekuasaannya, hendaklah siapa pun daripada kamu membawa tali miliknya lalu membawanya ke gunung dan mencari kayu bakar, kemudian kembali dengan memikul kayu bakar itu di atas bahunya. Selanjutnya dengan itu ia boleh makan. Hal itu lebih baik daripada orang yang memasukkan ke dalam dirinya apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, lebih baik kamu pergi ke gunung ambil kayu, kamu jual ke, kamu buat apa dengan kayu itu untuk mendapatkan penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan berusaha dengan mencari yang halal dan memperolehi sesuatu yang halal hasil daripada penat lelah kamu tadi itu. Ibnu Khuzaimah bin Hibban al-Hakim meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengumpulkan harta haram lalu menginfakkannya, tidak ada pahala sedikit pun baginya sementara ia menanggung dosanya. Bukan harta kita,
Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak bagi infak hartanya sidik sigaraga. Harta kita tu kenapa boleh bagi infak harta orang? Harta orang kenapa boleh berikan? Tiba-tiba datang sekumpulan anak yatim. Tolong kami, bantu kami anak-anak yatim. Ya Tuhan, silakan, silakan. Kami serahkan rumah ni untuk kita. Apa-apa tu pun terpundai. Allah, itu bukan harta kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Itu diinfakkan kepada anak yatim itu juga ternyata salah. Tapi itu hanya cerita saja. Agar dia nak bagi Pak Mertua tu marah. Itu hanya cerita saja. Saya ni sukakan cerita piramid. InsyaAllah tu berkata. Tapi itu hanya cerita. Tak apa, dia tengok cerita. Saya bukan orang yang marah. Nak tengok cerita silakan. Tetapi asalkan kita itu tidak terlalai daripada mengingati Allah. Silakan. Sebab fitrah manusia ini suka pada hiburan. Nak tengok drama silakan. Saya tak pernah mengharapkan orang yang tengok TV, orang yang tengok drama, kadang-kadang ada pengajaran di dalam ceritanya itu. Itu juga bahaya kepada kita. Kadang-kadang daripada perfilman, filem, cerita yang kita tengok itu kadang-kadang itu lebih baik penyampaiannya daripada orang menyampaikan ilmu kepada kita. Terasa hati kita, menyebabkan hati kita terbuka. Tengok ada orang tengok filem menangis dia. Dengar ceramah tak pernah menangis, tapi tengok filem insyaAllah menangis dia, sedih dia. Tengok macam mana anak yatim diperlakukan oleh dirinya, menangis, keluar air mata. Dengar ceramah macam-macam, tak pernah menangis kita. Allah, itu kadang-kadang itu lebih lagi kuat. Itu sebab filem-filem ini bagus, bukan tak bagus, tapi pilih filem yang baik, yang memberi keinsafan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina. Juga daripada Ahmad dan lain-lain, diriwayatkan hadis dengan sanad hasan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT membahagikan akhlak di antara kamu sebagaimana dia membahagikan rezeki kamu. Allah SWT memberikan keduniaan kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang yang Allah cintai pun dapat dunia, yang tidak dicintai pun dapat. Orang kafir pun dapat. Barang siapa yang diberi agama oleh Allah SWT, berarti dia mencintainya. Orang yang diberi kefahaman urusan agama oleh Allah SWT, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan memberi kepada dia kefahaman, kefaqihan dalam urusan agama. Dengan itulah wa inna ma ana qasimun wallahu muqtiyu wa la tazal hadhihi al-ummati qaimatan ala amrillah ila dadu illa yadurruhum man khaf lahum hatta yatiya amrullah. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya hanyalah pembahagi kurniaan Allah SWT, sedangkan Allah jualah pengurnia kurniaannya. Sentiasalah umat ini berdiri atas agama Allah dan tidak akan memudaratkan mereka siapapun yang menyalahi mereka sehingga datang perintah Allah SWT. Orang yang berpegang pada agama Allah, tidak ada sesuatu yang dapat memudaratkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rajin-rajin baca selepas daripada solat fardu. Ustaz buatkan insyaAllah masih lagi kekal. Baca bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara amalan-amalan yang patutnya kita baca. Kemudian ditambah dalam riwayat selain daripada daripada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, waman lam yuqab wala waman lam yufaqihu fiddin lam yubalughi. Sesiapa yang tidak diberikan kefahaman tentang agamanya, Allah tidak mempedulikannya. Maka dengan itu, tekunlah kita dalam menuntut ilmu agama agar kita tak faham banyak, faham sikit. Paling tidaklah bagi orang awam, tahu yang mana halal, yang mana haram. Ya cukup dah untuk orang awam seperti kita. Kita ni lah, termasuk saya lah. Tahu ini haram, ini berdosa, ini jalan pahala. Okey dah tu. Okey dah untuk kita. Ya? Sebab kita memang tak boleh nak pergi jauh lagi. Cukup kita tahu ini fadilahnya besar, maka dengan itu kita amalkan, dapat kita sikit
sembahyang duha kita, dengan sembahyang tahajud kita, sembahyang witir kita, yang sedikit tak banyak mana, sekurang-kurangnya adalah yang kita amalkan. Dan Allah itu lain kali Allah menafsan ila usaha. Allah itu tidak membebankan seseorang itu mengikut kemampuan dia. Kemampuan kita, kita itu lemah, tak kuat mana, utama ustaz ni tak kuat mana dalam beribadat. Ini banyak ni dah dapat jemputan daripada masjid-masjid yang surau untuk tazkirah Ramadan. Saya tengok daripada jadual saya tu, oh masjid ni 20, ini surau 20, dah garuk kepala dah. Sakit untuk ni, dah 20 ni. Kalau nanti 8 cabut, nanti orang dah kata, man, kenapa ustaz cabut 8 ni? Sedangkan kita sakit untuk, insyaAllah. Memang kita itu golongan yang lemah. Macam mana, buat macam mana. Kita mengaku kelemahan pada diri kita sendiri. Orang yang mengaku keuzurannya, yang mengaku kelemahannya di hadapan Allah SWT, itulah orang yang baik. Jangan kita itu, kita itu memang tak kuat. Ibadah kita tak banyak mana, sikit sangat. Tetapi hindarkan daripada perkara maksiat, buat baik semampu yang kita boleh. Sepatutnya untuk pada hari ini tu saya ingatkan bab sedekah. Nanti bab sedekah, Masya Allah, kita ceritakan tentang bab sedekah. Bulan Ramadan nanti, jangan sekali-kali kita tidak bersedekah. Mudah saja. Pernah saya amalkan. Bukan yang cerita, tapi insyaAllah yang pernah saya amalkan ketika di Masjid Al-Rahimah Kampung Bandar, ketika belum dirobohkan dulu tu, seringkali bertarawih. Jadi saya selalu beli mineral water yang kam tu. Beli, letakkan dalam bag. Nanti orang tarawih, saya balik. Orang dapat minum. Benar, tarawih dahaga, orang ramai. Ekon sekuat mana pun masih lagi panas, masih lagi dahaga. Jadi balikkan, bagikan kepada mereka. Jadi mereka yang tinggal berhampiran juga di dari surau Al-Falah ini, Masya Allah, tabarakallah. Kerana baginda Nabi SAW memberikan kepada kita pahala yang besar untuk sedekahnya. Laisa sadaqatun azama ajran mimma. Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada memberi air. Saya kadang-kadang terbayang kalau rumah aku depan tu kan, letakkan tong yang dulu tu tak ada air, sekarang dah ada air dah. Taman Cempaka. Jadi dulu beli tong besar tu tak ada air. Apa salahnya nanti hari Jumaat tong itu diletakkan siram, diletakkan perasa-perasa, dibubuh gula, bubuh air, kemudian panggil orang yang jual ais tu, masukkan ais, letak tu kat situ, nanti orang sampai minuman dapat minum air ulang lagi. Allah besarnya pahala bagi minum kepada orang yang mempenat-penat air iman. Tapi jangan buat pada bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan untuk orang berpuasa. Itu sebab kalau rumah yang berhampiran boleh buat, tak boleh buat. Letakkan tong itu, letakkan air dalamnya bagi minum kepada orang itu, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka itu menggali sumur atau memberi untuk orang minum berulang kali daripada Mekah itu. Kerana sedekah yang paling afdal ialah memberi minum kepada orang ramai. Bagi minum saja mudah, bagi minum ya. Allahu Rabbi. Itu sebab habis kelebihan pada bulan Ramadan nanti, cuba carikan ganjaran pahala. Orang yang datang tarawih, bagikan satu kap dari water. Susulkan depan, dekat situ tu letakkan kotak. Siapa nak ambil silakan, bagi minum kepada mereka yang dahaga semayang tarawih. Memang semayang tarawih dahaga. Yang pertamanya ekon sekuat mana pun tak terasa, orang terlalu ramai. Tapi insyaAllah itu hanya bertahan 2 minggu saja yang ramai. Lepas tu dah kosong balik, ya Allah. Lepas tu dah sejuk balik ekornya. Ekor tu tak boleh menampung dengan ramainya orang ketika yang hadir tu. Tapi lepas 2 minggu insyaAllah sejuk balik. Tengok orang dah tak ada lagi dah, mana perginya. Oh dah balik kampung. Saya balik kampung pun tak penuh masjid. Mana orang yang balik kampung tu pergi shopping pula. Kenapa jadi macam tu? Itu sebab sekarang ni syaitan tengah mesyuarat. Syaitan kata sebulan setengah lagi kami akan ditambat. Jadi macam mana untuk kami mengganggu ibadah hamba-hamba Allah di bulan Ramadan nanti? Kata syaitan yang satu, aku telah susun strategi agar mereka itu lemah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Aku telah kuasai nafsu mereka dan sebagainya dengan tidur, dengan makannya. InsyaAllah, nanti iftarnya, makannya penuh, ibadahnya pun tak kuat. Itu syaitan pun pandai. Syaitan pun dia musyarat ni.
Macam mana kami tertambat nanti bulan Ramadan? Jangan risau, kata seorang syaitan lagi. Dalam parlimen itu, dia bermesyuarat. Jangan risau. Kebanyakan mereka itu hanya bertahan satu minggu saja. Ada yang bertahan dua minggu saja. Tak kekal lama. Selepas daripada Ramadan, insyaAllah, kata syaitan, kosong balik masjid surau. InsyaAllah. Akan kosong balik. Hanya tinggal satu dua sah saja yang sembahyang. Allah. Jangan kita terpengaruh dengan syaitan. Syaitan tak boleh mempengaruhi kita. Dia hanya dapat bisik kita. Dia tak boleh paksa kita. Kenapa kita ikut jalannya? Dia tak boleh pun paksa kita. Tetapi kenapa kita sampai mengikut jalan daripada syaitan yang ternyata nak menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Sedikit lagi. Amat juga meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda di misalnya diri kukasannya, dan siapa pun daripada kamu membawa tali. Itu tadi itu. Kemudiannya juga daripada Ahmad dan lain-lain diriwayatkan hadis dengan sanad hasan. Ini juga sudah baik. Barang siapa diberi agama oleh Allah, Allah mencintainya. Demi zat yang diri kuada dalam kekuasaannya, tidak selamat seorang hamba sebelum hati dan lidahnya baik. Hati yang baik, lidah yang baik. Kerana hati itulah yang nak kita bersihkan. Lidah percakapan. Percakapan itulah yang kita nak jaga. Dah banyak kali kita mengatakan tentang mendidik hati ini. Bukan mudah mendidik hati ini. Saya sendiri pun kadang-kadang pun hati saya jahat juga. Keluar daripada surau tengok macam-macam bahawa hati dah berkata. Itu ustaz saya. Saya. Bukan orang lain. Saya sendiri. Tengok orang apa dah jadi. Itu hati Allah. Mana tahu. Tiba-tiba Allah bagi kepada dia tapi dan hidayah dia lebih baik daripada saya lagi. Lebih baik daripada kita lagi. Itu sebab hati ini jahat kadang-kadang. Hati ini kadang-kadang jahat. Sebab nak jaga hati ni, banyak-banyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahuwataala dan juga lidah kita itu. Itu sebab saya ingatkan kepada semua, termasuk diri pribadi saya di akhir zaman ini, banyakkan beruzlah, banyakkan duduk di rumah, banyakkan duduk di rumah, kerana itu adalah fitnah akhir zaman yang terlalu banyak, terlalu banyak. Lebih baik kita duduk di rumah, amalkan apa yang kita boleh, dan kalau pernah tidur, insyaAllah mata terpejam tak tengok lagi dah, telinga tak dengar apa lagi dah, mulut pun tak berkata lagi dah, habis apa yang bunyinya tak apalah, itu tak berdosa. Daripada kita berkata-kata sesuatu yang tidak baik, lebih banyak dosanya. Jadi ada 5 minit lagi untuk kita bertanya soal jawab. Kalau ada nak bertanya silakan, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kali ini saya tandakan kepada apa yang telah kita dapat pada hari ini. Moga-moga Allah SWT merahmati kita. Moga-moga Allah SWT akan melindungi kita dan menjaga kita dengan baiknya. Kita, isteri-isteri, suami-suami, anak-anak kita seringkali doakan. Semua orang doakan. Orang Islam doakan pemimpin-pemimpin kita yang bertanding dalam PIAAN 14. Kita doakan mereka itu orang Islam, agar mereka semua itu menjadi orang yang baik, yang menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wataala. Doakan, jangan pilih siapa sekalipun, kerana mereka itu adalah orang Islam. Tak kira bendera apa, asalkan mereka itu ucap dua kalimah syahadah dan mereka itu sembahyang, mereka juga adalah saudara mara kita. Jangan pecah-pecahkan. Ini UMNO, ini PAS, ini PKR, ini apa, jangan. Kita tetap mengasihi mereka sebagai saudara kita, orang-orang Islam. Saya tidak cenderung kepada mana-mana, tetapi saya melihat mereka itu adalah orang-orang Islam. Kita senantiasa doakan kebaikan untuk mereka itu. Jangan kita doakan keburukan untuk orang lain. Nah, sebab tak diajar untuk kita doakan keburukan untuk orang lain. Ada soalan? Sida yang biar. Sipir apa yang kalau kita kena setan atau yang ayat yang terakhir itu baca 3 kali. Ayat kursi seringkali dibaca selepas daripada waktu solat dan waktu nak tidur.
jangan tinggalkan waktu nak tidur baca ayat kursi. Ketika juga begitu juga ketika kita selepas daripada melakukan solat fardu, jangan tinggalkan ayat kursi. Nah, itu di antara yang paling ringan lah, yang paling ringan, yang paling ataupun untuk kita baca sebagaimana yang lazim kita baca setiap hari lah pada jam Rasulullah bin Abu Sikum Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum minina rahmatu rahim Bintah walau kakul hasbiallahu la ilaha illahu alaih ta'u warubun arjim azim. Membacanya 7 kali. Itu juga melindung daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah. Tak sama aja daripada syaitan, daripada iblis, jin ataupun manusia. Itu di antara pendinding daripada sihir-sihir. Di antara yang terkena sihir ni mudah saja tengok rumah kita. Kadang-kadang ada kelibat, kadang-kadang tu masak nasi pagi, tengah hari dah nasi. Itu di antara yang terkena sihir itu. Ya, yang banyaklah petanda-petanda yang banyak saya berikan kepada mereka itu. Di antaranya cepat marah, hubungan suami isteri itu cepat asyik nak bergaduh. Suami jumpa isteri nak gaduh, isteri jumpa suami nak gaduh, asyik bergaduh. Itu di antaranya. Itu di antara tanda-tanda kepada datangnya sihir ataupun gangguan. Kadang-kadangnya gangguan daripada rumah itu. Maka dengan itu rumah kita itu jangan tinggalkan solat-solat sunat, jangan tinggalkan baca Al-Quran, masuk rumah, bagi salam dan sebagainya, agar kita itu dapat mendidik rumah kita itu. Jangan sampai syaitan dan duduk rumah kita dah penuh dalam rumah kita. Ustaz boleh tak buat mendidik itu rumah itu dah banyak payah dah. Dia dah duduk dalam rumah macam mana itu dah payah nak dinding apakan lagi. Dia dah duduk bersama-sama kita. Di antaranya nak tidur sebelum tu tepuk dulu pantat, terbalik-terbalikkan, jangan sekali terus saja tidur. Itu di antara yang diajar oleh Rasulullah, kerana kita itu tidak akan terlepas daripada gangguan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah diri kita. Nah, sekadar itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala agama kepada kita. Dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak bermanfaat, agar kita dapat bertemu dengan Ramadan dan menambah amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat Tuhan yang banyak buatnya sedikit pun, insyaallah la takhiran min al-ma'ruf fi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, kecil bagi kita tapi di sisi Allah cukup besar ganjaran dan balasan daripada Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas-samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Ampun maaf daripada saya yang baik itu daripada Allah, yang buruk juga daripada Allah, tetapi hasil daripada kelemahan diri pribadi saya sendiri. Terima kasih.